tak boleh bagi kat orang. Ha, yang pertama tak boleh serah, yang kedua tak boleh bagi. Ya. Dan ini menjadi satu amanah kepada pimpinan bila bermaksud lintas langsung daripada Dewan Raja Muda Musa Seksyen 7 Shah Alam sempena Kongres Tahunan Nasional Keadilan ke-12 tahun 2017 dan hari ini masih lagi berlangsung Kongres dan Setiausaha Agung Parti Keadilan sendiri sedang memberi ucapan sekarang dan para hadirin begitu bersemangat dan masih lagi setia tanpa berganjak daripada kerusi mendengar ucapan yang penuh semangat dan motivasi daripada pimpinan tertinggi Parti Keadilan Rakyat. Dan sebentar saja lagi kita akan menyaksikan timbalan Presiden Keadilan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memberikan ucapan sekaligus menyampaikan amanatnya sebelum Kongres berakhir. Dan tentunya yang dinanti-nantikan ucapan daripada Presiden Keadilan sendiri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang akan memberikan ucapan kepada semua. Jadi kita semua tentunya menantikan apakah yang ingin disampaikan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama TV Selangor. Saya Siti Nurminah Usman, terus ke pentas usah, terus ke pentas utama. Sebagai sekutu penting, kita juga berjaya membawa Pulau Pinang sepanjang 9 tahun dengan model negeri berkebajikan. Ibu tunggal, warga emas, orang kurang upaya, seluruh suri rumah, semua suri rumah di Pulau Pinang dapat sumbangan tunai, semua pemandu teksi, semua penarik beca, penggali kubur, anak-anak sekolah darjah 1, darjah 4, tingkatan 1, tingkatan 4, khairat kematian tak kira kaum, anak masuk universiti, semua sekali itu adalah hasil daripada pengurusan kewangan yang cekap. Ketika Selangor reserve-nya 4 bilion, Pulau Pinang pula 1.7 bilion dan angka ini terus bertambah kerana kepimpinan yang baik, cekap mentadbir dan mengurus. Dulu kalau kita masuk Pilihan Raya, kita tak ada nak beri satu model pemerintahan. Sekarang kita ada model pemerintahan yang baik. Ketika kita memegang amanah ini, kita juga harus melakukan koreksi diri. Jangan ada elemen distraktif, meruntuh yang boleh menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap kita. Sebab itu, saya cenderung untuk mencadangkan kepada pucuk pimpinan, semua calon kita yang terpilih untuk mendapat watikah masuk Pilihan Raya mewakili Parti Keadilan, antara satu keperluan yang perlu kita minta ialah kesanggupan untuk mengisytiharkan kedudukan harta, wang tunai dan segala harta alih dan harta tidak alih. Kalau ada satu yang boleh membezakan kita dengan parti-parti lain adalah kerana kita punya higher moral ground. Ini ujian terbesar. Saya, kalau takdirnya parti memberi amanah untuk menjadi calon, saya bersedia untuk mengisytiharkan pendapatan saya. Pencen wakil rakyat lunas, pencen ahli parlimen dan allowance daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tiga sumber pendapatan Saifuddin, Setiausaha Agong dan pegawai di Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Saya bersedia. Berapa simpanan tunai, berapa kereta saya ada, loud and clear, tanpa basa-basi. Supaya calon-calon yang Keadilan tawarkan bukan saja dilihat, bukan saja bersih, tetapi dilihat bersih. Whiter than white, lebih tinggi moral dan wibawanya, lebih kuat keyakinan dan kepercayaan rakyat untuk memberi sokongan kepada kita. Saya fikir kita ada kelebihan itu. Yang pertama. Boleh setuju ke? Saya tanya lagi sekali. Boleh setuju? Sebelah sini, boleh setuju? Terima kasih. Mesej itu akan didengar oleh perwakilan, oleh pimpinan. Hadirin dihormati sekalian. Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut simfani minan nas. Ada dua golongan manusia. Idza saluha saluhan nas. Kalau baik
baiklah manusia. Wa iza fasada fasadan nas. Kalau rosak, rosaklah manusia. Siapa dua golongan itu? Al-ulama wal umara. Ulama dan umara. Umara pemimpin. Masyarakat akan rosak kalau ulama rosak dan pemimpin rosak. Masyarakat akan baik kalau ulama baik dan umara baik. Apa makna ulama? Baik tingkah lakunya, cantik perjalanan hidupnya, cintakan keadilan, bencikan kezaliman, sukakan makruf dan bencikan mungkar. Sensitif dengan penyelewengan. Ulama dengan ilmu, dia boleh gerakkan masyarakat. Dan dengan kesedaran itu, masyarakat boleh beza antara adil dengan zalim, baik dengan buruk, baik dan jahat, makruf dan mungkar. Ilmu ulama mencerahkan. Kalau ada elemen institusi ulama dalam negara yang boleh mencerahkan kepahaman rakyat dan kesedaran, negara itu selamat. Yang kedua, umara, pemimpin. Pantun Melayu sebut, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Yang ini kena ada. Elok akhlaknya, elok tutur katanya, elok jalan hidupnya, ya. Pandai, pandai mengurus, pandai mentadbir. Bukan pandai songlap, bukan pandai rasuah, bukan pandai menyeleweng, bukan pandai duit Arab masuk akaun. Itu tak pandai namanya. Ya, ini dia. Dua institusi ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Poin saya yang terakhir ialah Nabi sebut empat perkara kena ada dalam sebuah negara kalau negara itu nak jadi negara sejahtera. Yang pertama, pemerintah mesti adil. Kedua, ilmu para ulama. Lagi sekali, Nabi sebut. Yang ketiga, orang kaya yang murah hati, dermawan. Yang keempat, rakyat biasa yang sentiasa mendoakan. Kena ada empat perkara itu dalam sebuah negeri. Kalau dasar kita elok, Selangor, Pulau Pinang, negeri yang ditakbir urus dengan elok, adil, jaga kebajikan. Ibnu Taimiyah, seorang pemikir, tokoh pemikir Islam, dalam satu quotationnya, dalam kitabnya Al-Hisbah, bab 4, dia sebut, Inna Allah yansuru daulatan adilah. Allah Ta'ala akan tolong sebuah negeri yang adil. Inna Allah yansuru daulatan adilah. Ya. Wa in kanat kafirah. Walaupun pemerintahnya itu orang kafir. Pemerintahnya kafir, bukan Islam, tapi Allah Ta'ala kata, Inna Allah yansuru daulatan adilah. Allah Ta'ala akan tolong negara yang adil. Walaupun pemerintahnya itu bukan Islam. Kafir disebut ni, wa in kanat kafirah. Seterusnya Ibnu Taimiyah sebut, Wala yansuru daulatan zalimah. Allah Ta'ala takkan tolong negara yang zalim. Wa in kanat mu'minah. Sekalipun dipimpin kerajaannya itu oleh orang Islam. Pemimpin Islam tapi zalim. Pemimpin bukan Islam tapi adil. Dalam kenyataan Ibnu Taimiyah ini, pertolongan Allah itu adalah ke atas sebuah negara yang tertegak di dalamnya prinsip keadilan. Ini menunjukkan bagaimana Islam meletakkan peri pentingnya keadilan dan pemerintah yang adil untuk datang pertolongan dan bantuan Allah. Tuan-tuan, bila saya menyampaikan pesanan itu, pesanan ini datang daripada keyakinan saya setelah 18 tahun dalam Parti Keadilan. Saya cuma miss dua kongres, 2004 di Ipoh dan tahun lepas kerana sambung belajar di United Kingdom. Kali ini saya berikan, saya pilihkan ayat-ayat ini menzahirkan keyakinan saya bahawa bahtera yang kita
belayar bersama yang namanya Bahtera Perjuangan Reformasi ini, 18 tahun kita telah belayar, daratan sudah semakin dekat. 18 tahun kapal ini berlayar. Kita menjadi kapten kepada kapal ini. We must captain the ship. Siapa saja yang nak bersama, kita boleh ajak ikut serta. Kapal ini sudah hampir ke destinasi. Jangan sampai orang potong di hujung dan ambil atau hijack agenda reformasi. Kita mesti captain the ship dan teruskan menterjemahkan agenda reformasi dan menjadikan Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Ini adalah tujuan sasaran yang sedang kita lalui. Mudah-mudahan mendapat manfaat sesama kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Seri Usaha Agong. Sidang perwakilan sekalian, duduk sekawan gadis jelita buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan kami minta madah ucapan kata penggulungan. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera ke Wilayah Pinta Jahau. Vanakam. Nama berita. Apa lagi? Yang berhormat Presiden, rakan-rakan pimpinan, para perwakilan, pemerhati, saudara-saudari, teman-teman seperjuangan sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kerana pada hari ini kita dapat meneruskan tanggungjawab kita bagi mengadakan Kongres Tahunan Parti, dan ini adalah kali yang ke-18 tahun kita berada di sini dan keadilan semakin kuat dan kukuh untuk memimpin negara Malaysia, insyaAllah. Kongres pada tahun ini syarat dengan pengisian panjang lebar dan terlalu banyak pesanan dan nasihat yang kita dengar melalui ucapan dasar, amanat ketua umum, video klip yang dimainkan, termasuk perbahasan dan penggulungan. Namun cabaran utama yang harus kita terima pada petang ini dan hari-hari yang berikutnya ialah bagaimana pimpinan dan anggota parti dapat secara kolektif, secara bersama menghayati dan menghadam kesemua nasihat dan pesanan ini dan terjemahkan dalam bentuk tindakan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Sekiranya kita dapat melaksanakan pandangan daripada akar umbi, maklum balas yang kita terima, perbahasan yang kita dengar, dan kita dapat rumuskan dalam bentuk satu tindakan dan bergerak dengan sederap sedada, saya percaya inilah parti masa depan negara, dan pilihan raya umum yang akan datang merupakan pilihan raya yang dapat mengangkat martabat rakyat seluruh Malaysia, insyaAllah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan hampir keseluruhan para perwakilan yang telah menerima baik dan mengiktiraf peranan Selangor dan dasar-dasar Kerajaan Negeri Selangor yang telah dapat membantu menjana kekuatan baru dan membuktikan apabila keadilan diberikan amanah, insyaAllah keadilan mampu menggalas amanah ini dengan bertanggungjawab, ikhlas dan mengangkat martabat umat.
Kita telah berjaya membuktikan kepada dunia bahawa kita mampu menguruskan ekonomi. Dalam keadaan ekonomi negara sedang gawat, pengurusan keuangan semakin hari semakin curang, negeri Selangor muncul sebagai pengurusan ekonomi yang terbaik bagi tahun 2016. Reserve negeri telah meningkat 4 bilion ringgit dan MIER mengesahkan, MAIDA juga mengesahkan bahawa Selangor muncul penyumbang utama kepada KDNK negara iaitu hampir 25%. Seperti yang saya telah nyatakan dalam Kongres Wanita dan Angkatan Muda, ini bermakna setiap satu ringgit dalam poket rakyat Malaysia, 25 sen adalah sumbangan rakyat negeri Selangor. Kalau kita boleh mengurus ekonomi dengan cekap, dengan baik dan mentadbir negeri Selangor dengan cukup stabil, aman, Selangor boleh menjadi model bahawa kita sudah bersedia untuk memimpin Putrajaya dalam masa yang terdekat ini, insyaAllah. Walaupun ada wakil Pulau Pinang yang mewakili AMK cuba menyinggung Selangor petang tadi, saya ingat saya tak perlu jawab. Dia sebenarnya cemburu. Seperti yang saya nyatakan, cemburu ni datang bukan datang daripada luar sahaja. Dari dalam parti pun banyak yang cemburu juga. Tetapi cemburu untuk kebaikan tak mengapa. Mana-mana Penang telah buat, Selangor belum buat, kita akan buat. Mana-mana Selangor telah buat dan Penang banyak lagi belum buat, tolong buat. Sebab Selangor dan Penang jangan bersaing. Selangor dan Penang harus complement each other untuk menjana kekuatan baru. Maka kita akan terus memberikan khidmat yang terbaik kerana ini adalah amanah yang diberikan oleh parti. Ini bukan kejayaan saya seorang, tetapi di Selangor kita ada pasukan yang kuat bagi mengangkat martabat parti dan juga hasrat dan aspirasi rakyat keseluruhannya. Bagi untuk menjamin kesinambungan perjuangan ini, saya menyerahkan kepimpinan kepada saudara-saudari yang saya yakin mempunyai potensi yang cukup besar untuk membawa obor reformasi. Salam perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sidang perwakilan dan perhormati sekalian ucapan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Timbalan Presiden. Ringkas, padat tetapi sangat bermakna untuk sebagai bekalan kita selepas Kongres ini. Hadirin sekalian, tersegam indah istana menanti kayu dibawa dari Jawa, inilah tika saat dinanti ucapan penangguhan Presiden untuk semua. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, Presiden Parti Keadilan Rakyat. Reformasi! Silakan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya ibn musallin wa ala alihi wa asbi ajma'in. Saudara pengungsi tetap, tu ayah, tu abah, sorry. Yang Amat Muhammad, Timbalan Presiden, barisan pimpinan, rakan-rakan sekalian,
Hadirin hadirat, para wakilan, para pemerhati, para wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kui lai ping. Da xia hao. Barakum ibrin nalarka. Kopi bosian. Tak ada dah balik ya? Oh sabar. Nama berita. Tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita sampai ke penghujung Kongres yang ke-12 ini. Kita lalui detik-detik sampai ke petang dan saya terima kasih kerana perwakilan masih lagi sabar dan istiqamah dengan perjuangan kita. Tahniah, syabas juga sekali lagi kepada Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agong dan juga staff headquarters yang memang kerja keras, tengkus lumus, tak tidur untuk menjayakan slide-slide dan persembahan yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kongres kita kali ini memang menunjukkan anak muda. Ramai anak muda diberikan peluang untuk bercakap, untuk membahas, untuk memberikan pandangan dalam erti kata bagaimana perjuangan kita ini diteruskan. Ini penting kerana kesinambungan, terusan perjuangan yang Anwar Ibrahim dan semua ramai yang generasi reformasi yang telah melahirkan. Generasi reformasi itu ramai yang tidak tersentuh pada tahun 98. Tetapi apabila berlakunya tercetusnya kezaliman, ramai yang datang dan inilah generasi yang berkembang. Dan ramai juga yang dilahirkan selepas itu. Yang berhormat Datuk Saifuddin Nasution kata 2 September adalah hari tarikh lahir anak beliau dan 2 September lah hari Anwar Ibrahim dipecat. Dan zaman beliau membesar, ayah, ibu ramai yang berkecimpung dalam era reformasi. Inilah nilai yang kita nak sampaikan. Inilah nilai yang kita nak teruskan. Dan inilah apa yang kita mahu hasilkan. Yang kita lihat bahawa tata kelola dan apa yang kita mahu dalam kerajaan yang peduli pada kita, govern kita. Inilah sebabnya kita berada dalam wadah ini bersama. Sekarang ini kita bercakap tentang masa depan. Cakap pasal parti ini, parti masa depan. Tetapi pengisiannya, nak balik ini, apakah message, apakah cara hati kita, damir kita mengatakan, yes, kita akan hadapi pilihan raya ini dan yes, kita akan menang. Bagaimana? Kerja keras. Tidak ada apa yang mudah. Tidak ada apa yang datang menggolek. Ini yang saya nak sampaikan. Dan memang tadi masa mula-mula Kongres, video itu memberikan saya satu sepintas lalu dalam beberapa minit itu kehidupan saya. Saya mohon faham kefahaman kerana apa saya tersentuh emosi. Namun apa yang saya menangis dan saya tahan terisak-isak adalah kerana saya rasa saya belum lagi buat sepenuhnya untuk membebaskan rakyat dan sepenuhnya untuk membebaskan suami saya. Inilah yang menyebabkan saya rasa tangisan itu, sedu-sedan itu tidak habis. Tetapi saya tidak mahu semua orang tangis. Tidak mahu kerana kita mesti keringkan air mata. Kita kena teruskan perjuangan. Kita kena teruskan keberanian kita. Kita kena teruskan semangat kita, kerja kita. Kerana belum sampai akhir hayat baru kita tahu bahawa inilah perjuangan yang kita sembahkan untuk kehidupan kita, hayat kita. Inilah penting.
Jadi kita tidak boleh berhenti sebab apa? Saya mestilah katakan janganlah menjadikan retorik sahaja. Saya melihat berita tentang apa yang berlaku. Yang baru ini ada satu forum membicarakan TN50. Dan apa yang dikatakan? Rasuah dan penyelewengan adalah sebab utama kelesuan ekonomi negara kita. Dan lebih merisaukan, ada survei menunjukkan bahawa anak mahasiswa kita di universiti-universiti memang sedia menerima dan memberi rasuah. Apa yang salah? Apa yang tak kena dalam didikan hidup anak-anak kita? Apakah nilai yang kita nak sampaikan anak-anak di universiti mengatakan tidak apa untuk mengambil dan memberi rasuah? Ini membimbangkan. Apabila saya baca itu dan juga apabila melihat bahawa TN50 dalam forum itu mengatakan mungkin dalam tahun 2050 barulah UMNO mempunyai pemimpin yang berintegriti. Kita tak boleh tunggu sampai 2050. Kita tidak boleh tunggu. Masanya adalah sekarang. Masanya adalah kita. Kitalah 18 tahun kita berjuang. Sekarang yang muda-muda terus berjuang. Jadi inilah harapan kita bersama. Dan kita mesti teruskan. Soal terus urus tadbir, kita boleh mendabik dada. Tapi ramai lagi yang tak terbela. Ramai lagi, terutama di Sabah dan Sarawak. Ramai lagi orang asal, ramai lagi yang di dalam pedalaman. Jadi, alhamdulillah setakat ini kita berjaya, tetapi kita mestilah tanamkan bahawa kita mesti teruskan. Jangan datang ke Kongres dan lepas itu kita luahkan perasaan kita. Keluarkan retorik-retorik tetapi lepas itu kita tidak membuat apa-apa. Ini tidak memberikan keadilan kepada mereka yang bekerja keras. Tetapi janganlah bekerja keras hanya untuk menjadi calon. Sebab calon, kemenangan, tiap-tiap kita ini menang atas dasar kepartian bersama. Semua yang bekerja, mungkin semua tidak mendapat hasilnya, tetapi semua yang bekerja memberikan hasilnya kepada yang mana yang dapat. Jadi janganlah kita lupa tentang apa yang kita dapat. Sebab itulah lihat kadang-kala macam ketua umum kita mengatakan dia hargai apa yang Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat buat, apa yang Ustaz Saldin Nur arwah Allahyarham, ya, kedua-duanya Allahyarham telah tolong masa kita susah. Kita ingat tu. Tetapi kita teruskan. Dan apabila kita hadapi pilihan raya umum yang akan datang, ya, dan melihatkan apa poin yang saya katakan tentang rasuah. Kalau rasuah menjadi menular, kalau rasuah menjadi kebiasaan, ini akan makan nilai-nilai hidup kemanusiaan kita. Manusia itu tidak lagi mempunyai nilai hidup yang syumu, yang baik untuk meneruskan kehidupan kita sampai ke akhir hayat. Jadi, nilai dan prinsip keadilan ini adalah sebab utama kita bersama dalam perjuangan ini dan menjadi asas kita di Selangor dan di Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum akhir, saya ingin mengucapkan selamat Hari Gawai dan Keamatan dan juga mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, maaf zahir dan batin kepada semua perwakilan yang beragam Islam dan semua anggota kita. Selamat pulang ke destinasi masing-masing dan terus berjuang. Teruslah berjuang.
Ini parti kita. Ini semangat kita. Ini masa depan kita. Dan inilah, ya, inilah perjuangan kita bersama. Tekadkan keazaman dan prinsip. Lakukan gerak kerja dengan penuh disiplin. Dan insya Allah, pilihan raya umum yang ke-14 ini, kita akan capai cita-cita kita untuk merubah kerajaan Malaysia yang kucintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! Reformasi! Demikian tadi. Saya mohon perwakilan semua dan pimpinan sila duduk supaya kita boleh tamatkan kongres kita dengan cara yang berperaturan. Sidang hadirin sekalian, sebelum kita tangguhkan, pertama saya ada dua pengumuman, iaitu satu, ada jemputan ceramah perdana anjuran Pakatan Harapan Parlimen Selayang, iaitu di Dewan Seri Siantan, Jalan Sungai Tua, Batu Kir, pada 22 hari bulan Mei. Esok ya, Isnin malam Selasa, penceramahnya ialah YAB Datuk Seri Azmin Ali, Tun Dr. Mahathir, Tuan Haji Muhammad Sabu, Saudara Tony Pua dan Datuk Saifuddin Nasution. Yang kedua ialah pengumuman daripada Pejabat Komunikasi Selangor. Di luar sana pintu masuk Dewan ada edaran majalah dan CD Peduli Rakyat, dan ini sebagai oleh-oleh untuk semua para perwakilan dan pemerhati untuk bawa balik. Alhamdulillah, kita telah selesaikan kongres kita kali ini. Saya dan Saudara Wahab mengucapkan terima kasih yang amat sangat. Kami terhutang budi dengan semua pihak yang telah membantu kami sehinggakan majlis ini dapat kita selesaikan ke saat ini. Saya tangguhkan mesyuarat kita hari ini dengan dua rangkap pantun dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas kami, di lain masa bersua lagi. Berakhir mudah majlis kita, moga bersua di tahun hadapan. Andai ada tersalah kata, salah sisap, mohon dimaafkan. Kongres ditangguhkan pada pukul 6.53 petang. Semua berdiri untuk lagu parti.
Ahad 22 Mei, kalimah laungan reformasi tadi benar-benar menggegarkan semangat patriotik setiap hadirin yang hadir di dalam dewan ini. Jadi saya kira hari ini kongresnya berjalan dengan begitu lancar dan ucapan yang diberikan oleh pimpinan tertinggi keadilan betul-betul bersemangat dan memberikan satu nafas baru dan semangat kepada setiap yang mendengarnya ke arah Malaysia yang baru. Saya kira ia merupakan satu kongres yang sangat berjaya. Jadi semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang di kongres-kongres yang akan datang. Semoga kita semua akan terus bersemangat untuk Malaysia yang baru. Teruskan bersama TV Selangor. Saya Siti Nur Aminah Osman. Salam hormat.